pembangunan kantor Kuarca Pramuka. Mendukung gerakan Pramuka untuk melakukan kiprah nyata generasi muda, pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas PUPR melakukan pembangunan gedung Kuarca Pramuka. Di mana pembangunan gedung Kuarca Pramuka ini sudah masuk tahap awal pelaksanaan pekerjaan pondasi. Gedung Kuarca Pramuka ini dibangun dua lantai dengan luas panjang 19 meter dengan lebar 11,5 meter. Ditargetkan, pembangunan gedung Kuarca Pramuka ini akan tuntas akhir Desember 2024. Sehingga pada awal tahun 2025, pembangunan gedung ini sudah bisa digunakan. Diharapkan dengan adanya gedung Kuarca Pramuka yang baru ini, gerakan Pramuka khususnya generasi muda Kabupaten Karawang menjadi yang paling terdepan.